Hari ini gue bakalan bikin tugas tugas agama. Perkenalkan, nama saya Herchan Mardi, NIM E100 2017-6. Ya, saya akan mewawancarai tukang parkir yang ada di sebuah kafe baru di Muara Bungo ini, yaitu Senyala Space. Nah, itu sekarang ada tukang parkirnya gitu. Kita dekatin aja ya. Bang, permisi bang. Ya, apa dek? Boleh nggak bang itu bang? Mau wawancara bentar bang, tugas kuliah bang. Oh boleh, apa tuh? Jadi gini bang, abang udah lama nggak bang? Jadi tukang parkir di coffee shop ini bang? Kalau lama itu nggak, cuman ya kisaran 2 bulan 3 bulan inilah. Baru masih, soalnya kan ini masih baru. Lebih baru ya bang ya? Iya. Terus bang, penghasilannya berapa bang? Apa dek? Penghasilan abang berapa bang? Kalau penghasilan itu nggak bisa dikira-kira ya, soalnya tergantung keadaan. Misal kalau lagi rame ya ada sisiran, kalau ya sedang sepi ya gitu-gitulah kan, ada sedikit-sedikit. Ya. Jadi bang, kalau misalnya nggak ada motor nih bang, dikit lah misalnya, abang ngapain aja bang? Kalau tidak ada motor kan kendaraan lain masih ada, seperti mobil, itu juga bisa dapat penghasilan dari situ saya. Ya udah bang, boleh nggak bang saya ikuti abang kan keseharian abang sebentar bang? Oh boleh, silakan tempat rasanya. Mari. Bang. Nah bang, jadi bang, ini kan misalnya kan motor udah rapi nih. Terus abang ngapain aja nih? Kalau udah rapi ya kita tinggal nunggu jagain aja. Soalnya kan tergantung, kalau orang udah pulang kita berikan layanan terbaik lah untuk mereka. Oke. Sambil ngaso-ngaso ya, ngudut-ngudut gitu. Ya sambil duduk, jaga-jaga motor orang. Kalau ada orang mau pulang, ya kita bantuin keluarin motornya gitu. Nih bang, kadang kan ada nih bang orang yang gak kunci, yang apa, yang parkir tapi kunci stang tuh bang. Itu gimana tuh bang? Ya, rasanya abang gimana? Ya kita langsung ambil alih aja, kita panggil aja orang yang mempunyai kendaraan tersebut. Kita minta tolong bukakan stangnya, jangan dikunci lagi, soalnya kalau mau pindahin motor kan sulit. Kita aja. Gini bang, kita belum kenalan nih bang. Main lu bang, Heru bang, apa sih bang? Saya panggilan Iil. Umur abang berapa bang? Umur masih belasan sih, masih baru 19-an. 19 bang ya? Jadi ya bang, kerja ini nggak kuliah bang? Saya nggak kuliah, soalnya kalaupun kuliah kan takut terganggu kerja saya dengan kuliah. Tabrakan, saya fokus ke kerja aja. Jadi kerja dulu bang ya? Gak biar gitu bang? Iya. Ya inilah. Bang, apa kok gantengin bang? Emang udah dari dasar ya? Tukang parkir modern bang ya? Iya. Pakai sepatu. Soalnya di kafe bang. Di kafe harus sesuai ya keadaan. Kalau di kafe gini kan nggak mungkin pakai baju yang masing-masing ya. Wih, mantap. Jadi bang, penghasilan abang bukan dari kafe shop ini bang ya? Bukan, saya bukan dari penghasilan saya bukan dari apa, dari tukang parkirnya aja. Soalnya kan saya juga ada multi talent lah sedikit. Saya kalau misalnya ada job kosong di kafe ini, baristanya izin, saya juga bisa ganti posisi orang di sini. Jadi bisa gitu. Bisa alih gitu. Oke, mantap bang. Ya. Tukang parkir modern nih. Modern, ya. Modern. Harus gitu ya. Nah bang, untuk harganya bang, kalau motor biasa bang ngambil berapa bang? Kita ngambil budget-budget yang standar aja lah kan. Kalau untuk kendaraan roda 2 kita bisa mematokkan harga sekitar 2.000-an lah. Kalau mobil nih bang? Kalau mobil budgetnya kurang lebih ya 5.000-an,
ribuan gitulah. Terus kalau ada yang ngasih 1000 gitu bang untuk motor bang gimana bang? Ya kita nggak mau maksa juga ya kan, kalau memang seandainya uangnya memang tinggal 1000 atau 500 ya mau demo kita terima aja gitu. Oke bang. Makasih bang. Udah bang, terima kasih bang ya, atas pencarian bang. Oke. Ya bang. Semoga lancar tugas ini. Ya, makasih bang ya. Ya sama. Sebanyak bang. Ya. Yaudah guys, mungkin segitu saja wawancara dari saya. Saya Arif Cemardi, pamit, mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.